teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Halo semuanya, di video kali ini aku mau unboxing barang-barang free dari JD.id. Jadi aku tuh dapet barang-barang gratis gitu dari JD.id. Ya, jadi yang udah follow aku di Instagram pasti kalian tahu gimana aku cara ngedapetinnya, dan aku udah sempet ngajak juga di Instastory aku untuk ngedapetin barang-barang di JD.id. Jadi langsung aja kita unboxing. Jadi barang-barangnya tuh ini, tada, banyak banget. Aku dapet 1, 2, 3, 4, 5 piece barang gratis dari JD.id. Oke, pertama kita buka dulu yang ini, plastik ini. Aku sih udah tahu ya isinya, karena aku yang milih sendiri. Kita langsung lihat aja. Oh ya, nanti aku bakalan kasih lihat apa aja. Nanti bakalan aku liatin juga barang apa aja yang ada di dalam sini, sebelah sini. Tapi setelah aku unboxing. Nah, jadi isinya itu ini, hijab. Ya, aku dapat hijab gratis. Oh, ada total biayanya gitu. Oh, ini subtotal harga hijabnya itu segini. Kelihatan nggak? 30.000 gitu. Nanti aku, kalau aku sempet dan aku nggak lupa, aku fotoin. Tapi kalian bakalan lihat di foto yang aku kasih di sebelah sini ya, harganya. Gak usah moto ini deh. Pokoknya di dalamnya ada struk subtotal belanjaannya gitu. Walaupun ini gratis, tapi kayak beli sendiri gitu, tetap dikasih struknya gitu. Ini hijab pasmina gitu. Dan packingnya rapi banget, aku suka sama packingnya, dan pengirimannya juga cepet banget. Ini warnanya abu-abu muda gitu, aku suka banget sama warna abu-abu. Ini pasmina gitu, panjang. Oke, next, kita buka yang ini. Ini dua nempel gitu ya. Oke, yang kedua itu aku dapat hijab lagi. Hijab pasmina lagi, dan ada struknya juga. Ini sama harga 30.000. Pokoknya nanti aku taruh semuanya, gambarnya dan harganya. Walaupun gratis, tapi tetap dilayaninnya kayak bayar sendiri gitu, nggak asal. Suka banget, keren banget sih. Berani ngasih barang gratis gitu untuk sekian banyak orang. Ini warnanya pink, aku suka banget warnanya. Pasmina juga. Dadah. Pasmina lembut lumayan, tapi ya bahannya sama kayak yang ini. Lumayan banget ya, lumayan banget buat ganti-ganti. Warnanya juga cantik. Dua-duanya aku suka warnanya. Oke, next, kita buka yang paling besar. Apa ini isinya? Kita buka. Mana nih? Oh,
yang gampang. Tada, ini isinya. Tempat kayak gini aku dapet tempat kayak buat naro make up, bisa buat naro aksesoris atau apa gitu yang mau bisa ditaruh di sini, obat dan lain-lain. Ini ini berguna banget pokoknya. Dan lumayan banget. Aduh, JDID, terima kasih. Ada struknya juga. Nampan stationery small coklat tua. Harganya 17.500. Pokoknya nanti aku kasih lihat fotonya di sini. Tada. And next, barang yang keempat dan kelima, apa isinya? Kita buka bareng-bareng. Aduh. Ini yang kecil-kecil. Paling kecil. Tada, isinya tuh bubuk ketumbar. Yang ini kecil banget sih. Ini kalau buat ibu-ibu berguna banget. Lumayan banget dapat bubuk ketumbar. Dan ada struknya lagi. Harganya 7.500, 25 gram. Barangnya kecil tapi tempatnya besar. Benar-benar enggak asal-asalan. JDID ini keren banget dan dijamin ori. Okay, next. Tada, isinya sama aja, bubuk. Kalau ini soda kue, lumayan kan? Tapi ini ada ininya, tapi yang satunya tadi nggak ada. Jadi ada struk belanjaannya juga dalamnya. Ini kalau yang ini 8.000. Oke, teman-teman. Ini yang terakhir nih, bubuk soda gitu, dan ini harganya 8.000. Itu aja yang aku dapat dari JDID. Oke, teman-teman. Pokoknya keren banget JDID. Berani ngasih gratisan untuk sekian banyak orang dan juga free ongkir, nggak dipungut biaya sama sekali, benar-benar free dan bakal dianterin ke sampai rumah dengan aman. Oke, teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya ya di channel aku.